Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati la yumiddin amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah pada hari ini 1 hari bulan 5 23 bersamaan dengan 10 Syawal 1444, kita teruskan pengajian kita dalam kitab nama dia Al-Mu'inul Mubin. Al-Mu'inul Mubin jilid yang kedua. Kitab ni ada 3 jilid. Jilid yang kedua muka surat 65. Kita masih lagi dalam bab zakat. Bab menyegerakan zakat yang bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah paling awal boleh bayar dia masuk Ramadan. Kalau bulan Syawal mari dah cari ambil zakat nak bayar, orang tak terima lagi. Bulan puasa baru mula zakat fitrah. Tu pun kira awal. Sebab yang afdal zakat fitrah ni sebelum maya raya atau malam tu ataupun sehari sebelum, itu yang afdal. Yang harusnya boleh pada awal. Tajuk yang kita nak bincang ni segerakan zakat bukan fitrah. Zakat harta. Dan harus juga menyegerakan zakat yang bukan fitrah, maknanya zakat lain, sebelum cukup sanah. Setelah cukup tahun, haul dipanggil. Dalam bahasa zakat dipanggil haul. Haul ni maknanya genap setahun. Setelah dia memiliki nisab, nah, ingatlah dia ada cara. Maknanya nisab cukup dah. Nisab kita tahu ni berapa? 20,000. Berapa tu? 20,500 lebih sikit. Maknanya kita ada duit. Tak usah kata 20,000 lah, malu kau. 200,000. Ke 2 juta sudah sikit dah. Duit 2 juta ada. Orang mari, orang miskin ni berajak sangat kepada bantuan. Tapi haul kita boleh Ramadan. Ramadan tahun lepas. Boleh tak kita bagi sekarang? Nah, itu persoalan dia. Kita bagi awal lah maknanya. Tak masuk Ramadan tu mari bulan Rajab tu mari dah dia. Tunggu bulan puasa, aku nak bagi zakat haul. Dia kata, mati, orang nak beli ubat. Itu persoalan. Boleh tak kita segerakan? Jawabnya harus. Harus ni. Ini mengikut majoriti ulama, tambah sikit. Harus ya juzu inda jumhuril ulama. Majoriti ulama mazhab Abu Hanifah, mazhab Syafi'i yang kita pegang ni, mazhab Imam Ahmad harus. Yang tak bolehnya mazhab Malik. Mana ke dalil? Dalil daripada Ali radhiyallahu anhu, annannasa sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili sadaqatihi qabla an tahulla farakhasa lahu fi dhalik. Maksudnya ada orang datang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menyegerakan sedekahnya. Sedekah itu maksud zakat. Sebelum cukup haul, cukup tempoh. Maka baginda sallallahu membenarkan baginya berbuat demikian. Hadis ini riwayat Abu Daud dengan sanadnya hasan. Maknanya tidaklah sah menyegerakannya atas milik nisab pada zakat ainiyah seperti dia telah memiliki 100 dirham. Maka disegerakannya 5 dirham supaya menjadi zakat apabila sempurna nisab dan cukup tahun. Jadi dia kata tak cukup lagi. Dia naknya ada nisab. Nisab dah ada, cuma tempoh belum cukup. Kerana ketiadaan sebab wajibnya. Zakat ni bermula wajib dia bila cukup nisab. Barulah kita tanda nisab cukup sekarang. Syawal tahun ni. Jadi tahun lepas Syawal tu haul baru wajib keluar. Ini wajib dulu. Keluar ada wajib lagi. Iaitulah harta zakat. Harta yang kena zakat bila cukup nisab.
kelak serupa dengan membayar harga sebelum membeli. Manakala kita benda tak cukup nisab, nisab 20,500, kita ada 5,000 bayar dah zakat. Dia kata seolah-olah kita ni pergi beli barang, pergi bayar barang belum beli lagi. Tua kedai pun pelik. Apa awak bayar dah tak beli lagi? Atau mendahulukan denda daripada sumpah. Dia tak bersumpah lagi. Orang bayar kafarah sumpah lepas pada dia bersumpah, lepas tu dia salah. Dia bayar kafarah, ni tak sumpah lagi bayar dah. Ibarat gitulah. Maknanya syarat kita nak boleh segerakan zakat bila cukup haul. Adapun zakat perniagaan haruslah menyegerakannya sebelum memiliki nisab, kerana sebagai yang telah disebutkan bahawa nisabnya diiktibarkan akhir tahun. Maknanya tak cukup lagi ni, tapi akhir tahun tu biasanya dia punya perniagaan tu cukup. Maka jika dibelinya barang yang berharga 100, maka didahulukannya zakat 200, atau berharga 200 dan didahulukannya zakat 400, sedang cukup tahun harta itu cukup sebanyak tersebut, boleh dah dilakukan. Mana dia yakin perniagaan dia ni akan cukup dia punya zakat dia. Dan harus juga mengeluarkan zakat kurma dan biji-bijian setelah sempurna baiknya buah. Dia gini. Kita tak turunkan lagi buah kurma. Tapi buah ni dah separuh masak. Penilai zakat dia panggil kharis. Dia mari tengok zakatmu ni kena zakat dah ni. Berapa gantang dah? Itu boleh. Pakar bawa dia tu. Dia pakar buat penilaian. Macam kita bincang dulu lah. Nah, pak kita ni pakar tokej meleh, dia panggil tokej meleh. Pakar meleh lembu, dia tahu lembu ni berapa kilo. Ha, ni sepiko, ni dua piko. Jadi sama juga dengan pakar bahagian penilai buah-buahan ni, dia boleh tahu. Ha, ni kebun ni berapa tan dia punya zakat. Berapa tan dia punya buah. Baik, syarat-syarat harus menyegerakan zakat. Yang pertama, kekalnya yang empunya harta sebagai ahli wajibnya sehingga akhir tahun. Maknanya hartanya akan jadi milik kita dalam tahun, sepanjang tahun ni. Tidak kata dia keluar. Yang kedua, pemegangnya di akhir tahun sebagai orang yang berhak menerimanya. Maknanya milik dia tetap keluar daripada dia, dia berkuasa di atas benda tu. Jika ia telah terkeluar dari hak dengan sebab mati, tidaklah terhitung yang diberikan kepadanya itu dari zakat. Orang ni dia keluar awal zakat, lepas tu dia mati belum cukup haul. Sedangkan benda tu tak wajib lagi. Selagi tak cukup haul, tak wajib lagi dia keluar. Tapi dia keluar awal. Jadi apa jadi dengan zakat dia selepas dia mati tengah jalan? Ha, maka dia kata, apabila disegerakan dengan sebab dia mati, maka tidaklah terhitung yang diberikan padanya itu dari zakat, kerana telah keluarnya dia dari keahlian ketika wajibnya harta zakat. Dia bukan ahli lagi, dia sudah mati. Harta terpindah ke orang lain. Apabila yang disegerakan itu tidak menjadi zakat, bolehlah yang empunya memintanya kembali dengan disyaratkannya demikian apabila berlaku halangan. Manakala kita nak zakat awal, kita bagi tahu. Kalau tak jadi zakat, mungkin hantar balik duit. Penatlah orang miskin. Hai, tak boleh beli dengan duit ni. Nanti dia minta balik, kita nak ambil mana? Ya, ya. Sebagai mengamalkan syarat. Syarat nak keluar zakat tu, mesti dia tu mempunyai keahlian, pemilik dia, sampai dia, sampai ke akhir tahun. Yang lebih sahihnya, hendaklah ia mengatakan, kalau kita keluar zakat awal, kita kena bagi tahu. Ini adalah zakatku yang disegerakan. Sebenarnya zakat ni tak cukup tempoh lagi ni. Tapi oleh kerana awak terdesak, saya bagi dulu. Kena maklum. Atau diketahui oleh si pemegang zakat yang disegerakan itu. Orang ni tahu dah ni zakat. Bolehlah dimintanya kembali. Jika tidak disebutkan demikian, sedang yang menerima pun tidak mengetahui, tidaklah boleh diminta pulangkan kembali. Eh, duit aku bagi baru tu, duit zakat tu, hantar balik lah. Tak cukup nisab tahu ni. Ha, tak boleh. Kerana itu para jemaah sekalian, bila kita bagi zakat pada orang, kena maklumkan ini duit zakat. Kalau bagi sedekah hadiah tak apa, tapi zakat kena maklum, supaya takut jadi macam ni susah. Dan jadilah ia sebagai tatawwu', maknanya sunat, sedekah sunat, tak jadi wajib. Lantaran
kesesiaan yang menyerahkannya. Mana hak dia serah tu sia-sia je sebab tak cukup syarat. Dan tidaklah boleh diminta kembali kelebihan yang berasingan seperti susu dan anak yang terjadi sebelum wajibnya sebab minta dipulangkan. Apa dia maksud? Kita beri zakat kambing seekor dia. Susu, kebetulan kambing tu kambing betina, susu. Jadi tak boleh minta belakang lah itu. Minta ibu dia ya, hak lah itu. Hak dia minum dah jangan duk kata bayar. RM5 sehari susu kambing aku. Lah. Nah, itu maksud dia. Kerana yang demikian itu terjadi dalam miliknya, sudah milik orang tu. Kita dah bagi dia cuma tak cukup syarat. Itu kalau nak cepat. Nak melambatkan boleh tak? Baik. Orang ni cukup nisab, cukup haul, tapi dia tak bagi lagi duit zakat. Kira saja, alhamdulillah zakat saya tahun ni 5,000 contohnya. Kemudian harta dia rusak. Kena curi ke? Apa ni kebun dia tadi buah kena mari ribut ke? Apa nak buat? Jika rusak harta sesudah adanya kebolehan membayar zakat, wajiblah menggantinya kerana kesesiaan menahan harta itu dari yang berhak menerimanya. Kenapa awak tak bagi waktu cukup ni? So, waktu cukup haul. Kenapa tak tangguh lagi? Jadi kalau hilang, harta tu hilang, dicuri orang atau apa-apa ada, saya terlalu, dia kena ganti dengan duit lain. Aku kira dah. Duit tu orang curi. Itu awak cuai. Bukan orang miskin yang cuai. Kenapa tak? Dia simpan duitnya. Bagilah. Dan kalau rusak sebelum itu tidaklah wajib menggantinya kerana bukanlah sia-sia. Kebolehan itu ialah dengan adanya harta dan mereka yang berhak menerima zakat. Maksudnya, kita cukup nisab tapi tak cukup haul. Kita duduk tunggu ni, 2 bulan lagi cukup nak bayar zakat ni. Happy kita boleh bayar zakat. Tiba-tiba harta tu rusak. Jadi hilang dia punya hak zakat tu. Tapi kalau dah cukup, tak bayar, harta rusak, kena ganti. Sama juga dengan orang yang sakit, dia tak kuasa sakit. Lepas Ramadan dia sembuh dah penyakit. Lepas kau kasmir dah ni, mengembara. Tak qada zakat, tak qada puasa. Maka kalau dia mati, itu kena ganti. Tapi kalau orang yang sakit berterusan sampai mati, tak payah ganti. Itu 2 kaedah. Jadi hari ini para jemaah sekalian, jangan kita tangguh-tangguhkan zakat. Sama juga isu orang tak bayar zakat. Berapa tahu awak tak bayar zakat? Allah, dulu tak ada kesedaran. Lara, saya ke harta contohnya. Bila mari dengar kuliah ni, mari belajar, dapat keinsafan nak bayar zakat. Nanti kita kena qada zakat hal lepas-lepas. Kena qada? Ya. Kita ada ke? Dalam buku rekod kita berapa tahun ni, berapa ribu ada duit, tahun depan tahun 2023, 22 ada berapa, 21 ada, bayar belakang zakat. Qada balik. Alhamdulillah, kalau sempat qada, sekurang-kurangnya harta tidak menjadi syuja'ul aqra', ular kepala botak yang nak racunkan orang yang terima zakat tapi tak bayar. Nah, ini bahaya. Kita berpindah kepada tajuk yang agak panas. Boleh disejukkan lah, tak ada masalah. Mengeluarkan zakat dengan harga qimah. Contohnya, zakat ni kena bayar dengan benda, dengan harga, dengan benda. Macam zakat fitrah. Zakat fitrah kena bayar dengan makanan, qut, makanan negeri ni. Kalau kita sini beras lah, makanan beras. Tapi kita bayar dengan harga. Macam kita bayar lah ni, RM7, RM14, RM21. Itu harga. Alah, gua nak buat. Mengikut pendapat Syafi'i, mengatakan tidak harus mengeluarkan harga pada zakat sebagai ganti yang dinaskan atasnya. Tak ada dalam nas kecuali Nabi sebut apa ni, hadis zakatul fitri sa', zakat fitrah itu 1 kantang daripada gandum, bali, aqid, susu masam, tamar. Tapi kita tukar, kita bayar RM7, RM14.21. Macam mana? Sebab apa mazhab Syafi'i kata tak boleh? Sebab kerana zakat itu adalah ibadat. Nah, ini punca perbahasan. Zakat itu ibadat. Ibadat
dan asal ibadat tidak boleh ditukar-tukar. Asal ibadat tak boleh tukar. Tak ada pun zaman Nabi sahabat pergi bayar dengan harga, tidak ada. Semua bayar dengan makanan. Tapi Imam Abu Hanifah yang mewakili madrasah Ahlul Ra'i, madrasah Ahlul Ra'i mana satu aliran cara mengambil hukum fiqah daripada tujuan disyariatkan. Itu perbezaan dipanggil Ahlul Ra'i. Kata Imam Abu Hanifah boleh dikeluarkan. Jadi kita bayar lah ni tu Hanafi belakang tu. Tak. Kalau kita kata mazhab Syafi'i tak tidak tepatlah. Baik dia sanggup menurut yang dinaskan ataupun tidak. Kerana zakat itu adalah hak orang miskin. Tak ada selisihnya di antara harga dan benda pada mereka. Orang miskin dia nak duit. Mau beri berah ke, bagi duit ke, yang penting dapat pada dia, dia nak beli baju gaya, dia nak beli kasut, dia nak beli makanan, dia nak beli ubat-ubatan. Jadi kalau kita bagi duit, lagi senang untuk dia daripada bagi beras. Maknanya Imam Abu Hanifah, dia tak tengok kepada nas secara qat'i. Nas mesti makanan. Dia tengok kepada maqasid. Tujuan apa Nabi kita beri zakat fitrah? Nabi kata unuhum anil talab. Beri kepada orang miskin supaya mereka tak meminta-minta hari ini. Jadi dia kata orang miskin bukan nak makan saja, dia nak baju gaya. Dia nak beli apa ni pakaian, dia nak beli macam-macam. Jadi kita beri harga boleh. Jadi kita tidak ada pertikaian lah di sini. Pemerintah kita, ulil amri, negeri kita, negara kita Malaysia ni telah menerima pandangan boleh bayar dengan harga, terima je lah. Tidak jadi masalah. Nah, tapi kalau kita kata saya nak berpegang dengan asal, mazhab Syafi'i bayar dengan makanan, itu pilihan masing-masing. Tak boleh kita nak paksa orang dan kita tak boleh ikut pertikaikan keputusan yang dibuat oleh ulil amri. Nah, itu saya duduk kepala. Ramai je. Orang-orang yang bayar fitrah dengan makanan, dengan beras, masih wujud lagi. Jadi kita kata, dia kata dia tak bertikai, itu pandangan peribadi, kita kata hak dia. Kita nak menyalahkan dia pun tak boleh. Kalau awak ni tak ikut, kita tak bantah, tapi kita nak buat. Itu dia panggil pandangan peribadi. Wallahu'alam. Sekarang kita berpindah kepada, dia panggil asnaf. Asnaf az-zakat. 8 golongan yang berhak menerima zakat. Siapa dia? Zakat itu tidak berhak menerimanya melainkan oleh seorang Islam yang bersifat dengan salah satu daripada 8 kumpulan yang disebut oleh Allah dalam Quran, dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Bahawa jenis sedekah. Sedekah sini mana sedekah wajib, yakni zakat. Untuk yang pertama orang fakir. Dua, orang miskin. Tiga, amil, pegawai pemungut zakat. Yang keempat, orang dibujuk hatinya. Dia panggil mu'allafah. Mana orang yang baru masuk Islam, orang yang jinak dengan Islam, ditebui. Yang ke berapa? Fuqara, masakin, amilin, mu'allafah, wafir riqab. Yang kelima, hamba-hamba yang nak membebaskan diri dia daripada perhambaan. Yang keenam, al-gharimin, orang yang berhutang kerana terdesak. Bukan hutang beli kereta, bukan hutang beli rumah banglo. Kalau kira hak ni, buat kita ni asnah belakang dalam ni. Tak masuk tu. Wabni sabilillah, yang ketujuhnya sabi sabilillah. Sabilillah ni panjang perbahasa kita, tengok nanti. Wabni sabi, dan pengembara yang terputus bekalan. Dia kaya, dia gede dia, tapi putus di sini. Itu 8. Fariidatan minallah, sebagai fardu yang wajib yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik, kita beri satu-satu. Yang pertama, innamas shadaqatu lil fuqara, fakir. Siapa fakir?
Orang fakir ialah orang yang tidak berharta dan tidak berupaya mencari kehidupan. Tak erat dah dia ni. Fakir nak kerja pun tak mampu. Atau orang yang ada memiliki apa-apa dan berusaha tapi pendapatannya tidak sampai separuh daripada keperluan dia. Dia kerja tapi dia nak 1,000 boleh 300. Nah, itu dia panggil fakir. Kecukupan sendiri dan tanggungnya. Barang siapa yang kuat berusaha, bukanlah dia orang fakir. Manakala dia boleh kerja, bukan fakir. Demikian juga orang yang ada punya kecukupan untuk dirinya sendiri dan tanggungannya, cukup. Tapi nak tamak lagi, itu tidak boleh. Itu dia panggil fakir. Dan jika ia seorang fakir, ha, tadi ra, fakir, ia ni fakih. Ha, maknanya orang fakir ni siapa dia? Orang yang penuntut ilmu. Ha, kalau kita pergi ke orang petani, dia panggil tok fakir. Nah, menuntut ilmu. Yang berbimbang dengan ilmu agama sehingga tidak dapat bekerja untuk mencari kehidupan, maka dia juga dikira seorang fakir. Kalau dia pergi kerja, tak ada orang nak ngajar. Kalau dia pergi kerja, tak ada, dia tak sempat menuntut ilmu. Siapa nak? Tak ada orang alim. Maka dia termasuk dalam orang yang dikira fakir dalam masalah ini. Dan kesanggupannya bekerja tidaklah lagi diiktibarkan. Dia boleh kerja tapi dia tumpu ke menuntut ilmu. Firman Allah Ta'ala, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Maka mengapalah tidak pergi dari tiap-tiap puak daripada mereka, orang Islam ni ada sekelompok, sekumpulan untuk mencari, memahami ilmu agama. Kena ada sekumpulan lagi ngaji di pondok gimana. Dan supaya mereka memperingatkan kaum mereka apabila mereka telah kembali kepada mereka semuanya, mereka menjadi ingat. Maknanya pergi belajar, kemudian balik mengajar di kampung. Jadi ayat ini surah At-Taubah ayat 22. Dan jika ia tidak bekerja kerana berbimbang dengan ibadat, tengok, hak tadi kita kerja kerana sibuk menuntut ilmu, itu dibenarkan. Tapi dia kerja kerana tak kerja di ibadat. Mana tak kerja? Duduk tidur masjid, tekah ibadat. Dan wirik-wirik, sibuknya wirik, tak sempat pergi kerja. Waktu, maka adalah ia bekerja kerana bekerja lebih utama daripada duduk meminta-minta dengan orang. Kalau kita kata dia ni tok fakir ni, malah ada ni, ana baru dapat maklumat, ayah dia penerima zakat asnaf, dia kempen anak dia pula supaya tak usah kerja, kita pergi minta duit zakat daripada dengan JKM pun, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ada juga lagi tu punya cerita. Pasal dia boleh duit free, dia nak seorang free juga. Jangan, orang boleh kerja kena bekerja. Sekadar ada ibadat di masjid malah kerja lah, kita suruh dia pergi kerja. Nak etikah mari lepas kerja boleh. Pagi-pagi tak ada. Itu dipanggil orang fakir. Yang kedua orang miskin, iaitu yang tidak memadai masuk dengan keluarnya. Umpamanya dia berhajat pada 10 dirham, sedang dia hanya dapat 7 dirham. Maknanya orang miskin ni peratus pendapatan tinggi tapi tak cukup. Orang fakir peratus pendapat 30-70 tak cukup. Miskin 70 ada dah, 30 tak cukup. Itu miskin. Dia beza di antara fakir dengan miskin. Mana fakir tu lebih teruk lagi lah. Miskin atas sikit. Kadang-kadang orang miskin ni dia ada kereta, dia boleh buat private sapu. Dululah, lalu ni boleh buat grab. Nah, grab apa-apa benda ada. Kadang-kadang ada orang yang punya 1,000 dirham tapi dia orang miskin. Dia banyak duit tapi oleh kerana tanggungan dia banyak, tak cukup. Dan kadang-kadang ada orang yang tidak memiliki apa-apa selain sebilah kapak dan seutah tali tapi dia kaya. Dia tak ada, bini pun tak ada, anak pun tak ada. Nah, kalau sekali dia ambil kaya api pergi jual boleh RM50, kaya dah dia gitu, 1,500 bulan. Tapi orang lain anak 10. Lah ni pula anak, Allahuakbar. Kalau tidak RM5 bekal lagi sekolah tak apa nak cukup. Macam mana nak cukup? Itu dia panggil ada orangnya banyak tapi tak cukup.
sebuah rumah kecil yang didudukinya dan sekadar pakaian yang menutup tubuhnya tidaklah meninggalkan dia dari nama seorang miskin. Masih lagi istilah baru ni B40 apa benda ni, masih lagi dalam kumpulan ni. Demikian juga alat-alat rumah tangga yang diperlukan. Dia ada rumah, dia ada mesin basuh, ada peti, contohnya ada dapur. Jangan pula kita, oh dia ni kayu ni, ada peti. Tak okey lah dia tak boleh nak minum air sejuk lah. Boleh. Qila, kata sebahagian ulama, dia kata, harus bagi seorang memberikan zakatnya kepada anaknya yang mukallaf apabila ia fakir atau miskin, kerana tidak wajib dia menanggung belanjanya. Jadi ada sebagian ulama kata, kalau anak dia miskin, miskin tegar anak dia, pok dia pula bakhil, nak bagi sedekah ke anak tak boleh, boleh dia bagi zakat. Kalau ayah dia tidak bakhil, orang tak bagi zakat ke anak. Apa satu lah, ada sebahagian ulama dia kata, zakat ni tak boleh beri kepada furu' dengan usul. Furu' maknanya cabang kita, anak kita, cucu kita tak boleh. Usul, ayah, mak, atau tak boleh bagi zakat. Tapi kalau kata anak tu miskin sungguh, ayuh dia pun tak ada lah, nak sedekah pun tak ada juga, cuma dia ada duit zakat ni ya. Jadi ada pendapat kata boleh beri kepada anak. Boleh beri kepada anak dengan sebab itu. Tapi wala macam mana pun kita, tapi kalau adik-beradik yang miskin, tidak ada pertikaian. Adik-beradik kita hok miskin, anak saudara kita miskin, bagi. Sebab tu sekarang ni majlis agama, mana-mana negeri pun, bila kita bayar zakat kepada dia, dia boleh ambil balik. Ada negeri bagi 25%. Mana kalau kita bayar 1000, 250 kita boleh ambil, minta untuk nak bagi sendiri kepada anak-anak kita yang miskin. Hai, pergi bayar, duit dapat 100% daripada hasil apa ni, resit zakat 100%, dan kita boleh ambil balik 25%. 25% lah. Jadi boleh ambil, pergi bagi ke orang miskin, orang kita kenal. Daripada dia pergi isi barang, isi borang ke masjid ni, baik kita bagi terus dia. Itu penting. Dan sekarang ni pula, kalau kita ada, untuk negeri ni, kalau ada 30 ribu sekeping, dia boleh ambil 50%. Kita tolong KP, ke pusat zakat. Ada 30 ribu, bagi, boleh resit 130 ribu, kita boleh ambil 15 ribu untuk kita bagi kepada pakai miskin. Jangan buat klik rumah, haram makan. Kita boleh bagi. Ini pentinglah. Oh, tak ada dah anak-anak kita orang miskin, kalau kita kaya, kita boleh bagi kepada orang-orang yang fakir miskin yang kita kenal. Aulah daripada kita tak tahu gimana. Baik. Kalau nak detail kena cerita lain. Yang ni kita ringkas. Yang ketiga, amil wal amilina alaiha, pegawai zakat. Dia panggil amil, iaitu yang bekerja mengumpulkan zakat, termasuk juru tulis, penyimpan dan pengangkut. Ramai dulu pengangkut barang-barang. Lo ni ngangkut resik. Pengangkut resik yang pergi masuk dalam bank ya. Tak ada masalah apa. Jadi pegawai boleh diterima zakat. Sebab kalau dia tak terima duit zakat, lepas dia nak pergi kerja lain, tak ada lah zakat pula. Cuma sekarang ni, pegawai ni ada duit zakat dah. Dia panggil amil. Amil yang lantikkan ni. Dia ada peratus pula. Itu kita tak campur. Itu kembali kepada pihak penguasa negeri yang menetapkan seorang amil itu boleh buat apa. Tapi kadang-kadang amil hok bandar-bandar besar, berpuluh ribu boleh. Kita wallahu alam, saya tak nak bincang bab tu, itu kembali kepada pejabat yang authority. Yang keempat, al muallafati qulubu, orang yang dipujuk hatinya. Dia adalah seorang mulia yang telah meluk Islam, ditaati di kalangan kaumnya. Memberinya itu berarti menetapkan pendirinya di atas Islam dan menggalakkan pemerhati-hati dan pengikut. Mana orang ni orang besar, tok hulu, kape ni masuk Islam, kita nak jinakkan dia tu, kita bagi zakat. Tapi kalau dia hati dia roh mantap dah Islam kuat dah, bolehlah duk bagi dia nya zakat. Sebagaimana dibuat oleh Sayyidina Umar, kalau tidak pakai zakat semua dia tu, mualah ni ada tempoh. Kita sini ya tak ada tempohnya. Ni, ustaz mana ceramah tu? Ustaz mualah. Padahal kawan tu hafal Quran, hafal hadis. Hafal kitab fiqh tu. Ada setengah tu PhD tafsir dah boleh. Duk main mualah lagi. Mualah ni orang baru masuk Islam. Ana waktu duduk dalam jawatankuasa Perkin dulu, kita duk bahas. Mualah ni berapa tahun ya? Boleh guna pakai. Dia kata Malaysia ni pakai mati mualah. Siapa mati? Mualah. Ana kata apa? Jadi mualah di sini maknanya
orang yang kita nak jinakkan hati dia. Juga orang yang masih lemah. Tengok, orang yang masih lemah hati. Sama ada dia ni mempunyai kedudukan, mana kalau kita mantapkan dia, ramai apa ikut dia akan masuk Islam. Ataupun orang ni baru masuk Islam tapi lemah. Lemah, mungkin ada setengah ni, apa ni, mu'allah kita ni, saudara kita, dihalau keluar oleh keluarga dia, kau hambat keluar rumah kau macam, ini patut kita kita bantu. Yang kelima, wafir riqab. Wafir riqab, iaitulah orang yang berhutang, yang memerdekakan hamba. Memerdekakan hamba. Diberikan kepada tuannya supaya dimerdekakan hambanya, juga diberikan kepada hamba itu sendiri untuk menebus diri. Jadi hamba ni macam-macam. Ada panggil hamba mukatab. Mukatab ni dia minta dengan tuan dia nak merdeka. Tuan yang kata boleh, membayar 200 ribu, pas. Itu dipanggil kita bagi. Ini menunjukkan keinginan syariat Islam memerdekakan hamba-hamba dan pengakuannya bahawa manusia itu dijadikan untuk hidup bebas. Sekarang ni hamba tak ada. Ada seminar zakat memperuntukkan wafir riqab ni nak melepaskan perhambaan. Ni ramai-ramai orang yang kena colek ni, bapak-bapak ayam ke bapak babi ke. Dah panggil bapak ayam nak buat bunyi comel, bapak babi lah senera. Ambil perempuan yang buat pelacur. Kita nak bayar nak lepas perempuan tu bukan senang. Kena bayar kau sedikit-sedikit ni. Jadi ini juga boleh digunakan ni. Wafir riqab nak lepas orang tu daripada perhambaan manusia. Dia bukan hamba. Tapi dia dikhianati. Yang keenam, al-gharimin, iaitulah orang yang berhutang dalam perkara ketaatan atau perkara yang harus sedang dia seorang fakir. Kalau dia fakir, dia buta, maka kita boleh bantu dia. Tapi ingat, kalau awak beri zakat ke dia, jangan pergi main potong hutang. Mau buta dengan aku 5 ribu dia, biarlah aku potong zakat. Dah. Beri dia 5 ribu, jeling jauh-jauh. Mana jeling jauh? Hutang tu gitu. Kalau dia angkat tangan assalamualaikum, sengih lah kita. Pasar pagi dulu dah. Banyak lagi baju raya anak tak beli, kasut-kasut tak ada lagi ni. Itu hak dia. Kalau dia nak bayar separuh, tapi nak syarat aku beri 5 ribu ni, tidak boleh. Tidak boleh zakat dilepaskan hutang. Tidak. Baik. Ataupun jika seorang kaya, dia ni orang kaya, kecuali kalau dia berhutang kerana suatu maslahah yang baik dan membentras kerusakan. Mana kita ni orang kaya, tapi kita terpaksa nak mendamaikan dua kumpulan yang berkelahi ni, kita terpaksa kena guna duit 100 ribu, 200 ribu nak menyelesaikan masalah ni. Jadi boleh kita minta hutang atas dasar nak selesai masalah masyarakat tadi dalam tempoh 200 ribu tadi. Sekatu je boleh. Gharimin. Kalau tidak kat semua kita ni, boleh ambil duit zakat belakang dah. Mungkin semua orang hutang belakang kita ni. Tidak orang hutang kita. Hutang kereta, hutang rumah. Allah, macam-macam hutang. Setengah orang ni pula, mah kahwin mah hutang. Baik. Yang ketujuh, Ibnu Sabil, pengembara. Iaitu yang terlantar, yang terputus bekalan dalam perjalanan. Terputus perhubungannya dengan ahli dan kaum kerabatnya, seakan-akan jalan yang dilaluinya itu ialah ibu bapanya. Pemerintah menolongnya ini sebagai galakan dari syarak terhadap pengembaraan. Demikian mana kita ni, kita orang ni mengembara, mari sini dia punya bekalan habis. Lama dulu lah, lama dulu ni boleh telefon ya. Masuk duit tu transfer mari, habislah. Lama dulu nak telefon mana? Kalau kita duit kita hilang sini, nak balik tak boleh. Dia kaya negeri dia tu, tapi boleh kita beri zakat dia, ambil berapa ratus tambah nak balik kampung, 1000 ambil. Benar. Tamil ni macam mana tu? Kita tak tahu juga sebab kadang-kadang masalah. Demikian juga anak yang dijumpai di jalanan yang tidak dikenali nasabnya, mempunyai hak dari harta zakat untuk melihara dan mendidiknya. Kita jumpa budak mambuz dia panggil. Budak yang terbuang, dibuang oleh mak ayah dia. Tak tahu siapa. Jumpa duduk merayau tepi ni. Ataupun budak kecil ada campak di mana-mana stesen bah. Itu. Baik. Sebenarnya fisabilah duduk tengah. Tapi apa ni, Tuan Syekh kita nak bahas panjang sikit fisabilah.
Yang ke-8 fi sabilillah. Mengikut tafsir asal ulama kata fi sabilillah hanyalah tentera-tentera sukarela. Dilengkapi mereka dengan perbekalan dan alat senjata. Walaupun mereka itu orang kaya sebagai menolong mereka menghadapi pertempuran di medan perang. Mana asal kalau kata sabilillah beli alat senjata peperangan. Tapi zaman kita ini macam mana? Berkata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitabnya Mau'izatul Mu'minin. Kitab Mau'izah ni ramai orang ustaz-ustaz mengajar. Kita pun mengajar lebih kurang 150 siri kuliah kat sini. Mau'izatul Mu'minin. Dia kata, ini adalah daripada apa yang telah ditafsirkan dengannya oleh fuqaha wa fi sabilillah, pada jalan Allah mereka jadikan puak ini bagi tentera-tentera yang berjuang khasnya. Terdiri dengan asar, asalnya kata-kata sahabat yang diriwayat daripada golongan salafus soleh. Itu asalnya kalau kata fisabilillah tentera. Tapi Qasimi kata di sisiku pada pandangan dia bahawa ini adalah satu keringkasan maksud dari menghinggakan, mana menghinggakan meletakkan satu benda di satu tempat je. Yang umum pada satu maksud. Yang terpenting sekali bukan menghinggakan, maknanya mengurung atau meletakkannya tentang tujuannya menurut bahasa. Kerana sebagaimana disebut oleh Al-Imam Ibnul Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadis, dia kata makna sabilullah itu apa dia? Adalah bererti tiap-tiap amal yang suci yang dilaksanakan di atas jalannya menghampirkan diri kepada Allah dengan berbagai-bagai ketaatan dan ibadat, bukanlah terhingga atau tertentu pada jihad sebagai yang tidak tersembunyi pada orang yang punya pengetahuan tentang usul. Jadi ulama kata jihad saja, tapi kalau tengok maksud fisabilillah, semua benda yang kebaikan masuklah. Tidak seorang pun yang sanggup membentangkan nas dari kitab atau sunnah yang menunjukkan bahawa sabilillah itu hanya membelanjakan tentera mujahidin tetapi tidak yang lainnya, melainkan daripada asar daripada kata-kata sebahagian ulama salaf dan tidak dapat diperhujahkan dia. Yang umum mestilah dikekalkan di atas keumumannya selagi tidak ada yang menentukan khasnya. Jadi kerana tidak ada yang menentukan khasnya itu, maka maksudnya nyatalah umum pada tiap-tiap perkara yang menghampirkan diri kepada Allah, di antaranya menolong menegakkan syariat Allah. Dipanggil pendakwah. Mana kita boleh guna apa ni, duit zakat ni untuk fi sabilillah. Seperti mendirikan madrasah. Pendiri madrasah. Cuma binaan madrasah tu boleh tak boleh? Nah, di sini khilaf. Ada kata bangunan tidak boleh buat. Bangunan kena duit wakaf. Tapi maintain belanja pengurusan madrasah boleh digunakan. Membeli kitab-kitab untuk para ulama dan membantu usaha-usaha dan tujuan yang baik, semuanya boleh digunakan. Kata Syekh Mustafa Al-Ghalayini, adapun memberikan sedekah pada jalan Allah itu ialah pada tiap-tiap perkara yang disyariatkan yang kebajikannya kembali kepada kepentingan umum yang dan mencegah segala kerusakan, seperti membelanjakan untuk kelengkapan perang jihad, dan termasuk dalam perkara fisabilillah itu sekolah, madrasah-madrasah, pondok-pondok dan lain-lainnya daripada perkara yang faedahnya dan kebajikannya kembali kepada umat Islam. Kitab dia Al-Islam Ruhul Madaniyah ataupun Ad-Dinul Islam Wal-Luk Kromo. Kromo tu nama penguasa penjajah di Mesir. Maknanya Islam lawan Luk Kromo. Jadi Kromo tak bagi zakat, jadi kita lah kena guna duit zakat untuk berjihad. Kata Syekh Muhammad Rashid Ridha dalam kitab di Al-Manar, yang maksudnya sebenarnya maksud fisabilillah adalah kepentingan-kepentingan muslimin umumnya yang didirikan oleh pemimpin agama dan kerajaan, bukan perseorangan. Di antara perbelanjaan sabilillah yang paling penting di zaman kita ialah melengkapkan penyeru-penyeru, pendakwah-pendakwah Islam dan mengutus mereka ke negeri-negeri kafir dari pihak persatuan-persatuan yang teratur, NGO-NGO, organisasi yang teratur, menyarai mereka dengan secukupnya sebagai yang diperbuat oleh orang-orang kafir dalam usaha menyiarkan agama mereka.
termasuklah membelanjai sekolah-sekolah untuk pengajaran syariat dan lain-lain sebagian dari kepentingan umum. Ana buat contoh yang paling mudah sekali, kita terlibat dengan menubuhkan pusat Japan Dakwah Center di Osaka. Osaka mana ada kerajaan mana nak bagi duit dengan dia? Dia kerajaan Jepun, tapi yang masuk Islam sikit je. Jadi kalau kita tak boleh guna duit-duit zakat ni untuk pendakwah yang duduk sana, belanja dia maintain besar. Seorang pendakwah mungkin dia paling kurang kita kena beri poket dia RM10,000 baru dia boleh duduk di Jepun. Sini RM10,000 besar banyak. RM10,000, RM15,000 baru agak selesa. Jadi kita kena guna duit-duit zakat. Sekarang ni puak-puak kape guna di ayah melalui alat-alat media yang kita ada ni. Kalau kita tak guna juga media, jadi duit-duit inilah kita guna fisabilillah ni mesti diperluaskan, tapi jangan disalahgunakan. Nah, sekarang ni kita bimbang. Sebahagian daripada pendiri-pendiri sekolah-sekolah tahfiz yang baru-baru ni, ini bukan satu kecurigaan, bukan suuzon, tapi boleh kita tengok sendiri. Budak-budak ada 5 orang, ada 10 orang. Iklan besar-besar. Ratus ribu masuk sekali bulan Ramadan. Siapa yang kaya? Ada baru ni orang mari cerita, dia pergi melawat satu tempat. Dia bagi setiap bulan ke tempat ni. Pergi-pergi banglo sebuah, rumah kubur sebuah. Dia tanya pelajar, ni rumah siapa ni? Rumah Tuan Syekh, Tuan Mudir. Ni tempat kami belajar. Kau duduk masuk dalam TikTok, dalam video ni, ni rumah guru ni. Budak-budak menangis tak ada makanan. Budak tanya, rumah dia Masya Allah, kereta 2-3 buah depan tangga. Kita kata, dia bertanggungjawab depan Allah. Jadi kita yang nak bagi sedekah, nak bagi infak, nak bagi zakat ni, pergi tengok juga tempat kita nak pergi tu. Jangan percaya ke TikTok, jangan duduk percaya ke iklan-iklan yang dia beri. Pergi melawat tempat tu, betul ke dia perlu, ada orang ke tidak. Kadang-kadang budak-budak yang ada, Tok Syekh tak ada. Jadi para jemaah sekalian, fisabilillah, fisabilillah, tapi jangan dieksploitasi, jangan disalahgunakan fisabilillah untuk perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Baiklah, sebagai penutup bab zakat, kata terakhir tentang hikmah zakat. Pertama, membayar zakat itu adalah dari bab menolong orang yang lemah, membantu orang yang tidak kuat, menunaikan apa yang telah difardukan oleh Allah Azza wa Jalla daripada tauhid dan ibadat-ibadat. Yang kedua, zakat itu membersihkan diri orang yang membayarnya dari kotoran-kotoran dosa dan memperelok perangainya menjadi orang yang murah hati dan dermawan. Mana kita sedekah, suka kita bayar zakat. Yang ketiga, bahawa Allah Ta'ala telah menikmati orang-orang kaya dengan kemewahan hidup dan harta yang banyak, sedang mensyukuri nikmat itu adalah suatu perkara yang mesti menurut akal dan syarak. Membayar zakat kepada yang berhak menerimanya adalah dari bab mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah, jadikan kami dari mereka yang bersyukur. Sedikit perhatian, kita ambil masa sikit. Menurut kejadian manusia, manusia dengan harta terbagi pada tiga golongan. Tanda baik. Manusia dengan harta, tiga kategori. Yang pertama, yang mempergunakan harta untuk faedah kaum dan umat mereka dan membantu orang-orang yang menghidupkan bantuan, memerlukan bantuan. Kerana yang demikian adalah keutamaan-keutamaan budi, akhlak dan peri kemanusiaan sebagai yang dilakukan oleh para dermawan sepanjang sejarah. Nabi orang yang paling pemurah, sahabat-sahabat pemurah, kita contohi mereka. Ini harta dia menjadi milik dia, alhamdulillah. Yang kedua, yang mempergunakan harta mereka semata-mata untuk memuaskan nafsu dan syahwat. Oh, dia belanja boros, treba sana sini. Orang minta sedekah, terkakak bulu mata ni telinga, marah. Mereka ini lebih mendekat diri kepada kebinatangan daripada kemanusiaan. Yang ketiga, yang telah keluar dengan harta mereka dari tempat kedudukan yang asal, iaitulah sebagai alat perantaraan untuk memperolehi kepentingan dengan hidup dan perusahaan, lalu mereka pendamkan saja harta itu dengan tidak dibelanjakan kepada apa-apa tujuan. Happy dia, hari-hari duk tengok akaun, oh 5 juta orang beli dah. Ini apa ada kerja apa? Dan mereka itu adalah lebih mendekat kepada gila
daripada akal yang siuman. Orang gila yang duk mikir harta banyak tak guna. Ah, berat sikit. Pendeknya, zakatlah satu rukun dari rukun-rukun agama dan kemajuan, dan satu keutamaan dari keutamaan kemanusiaan yang paling sempurna, sedang yang meninggalkannya terjauh dari agama dan kemajuan hidup. Alhamdulillah, ada sebuah buku yang ana terjemah. Tuan-tuan dan puan-puan cari buku ni, nama dia Keindahan Islam. Keindahan Islam. Dalam buku ni kita bincang tentang hikmah, hikmah zakat, hikmah puasa, semuanya hikmah-hikmah yang berlaku. Satu lagi pesanan terakhir ana kepada para muslimin dan muslimat. Tak semesti orang dulu asnaf, miskin, sekarang dia masih lagi asnaf. Berapa ramai yang sekarang ni, bila kita siasat, kita nak bagi zakat kepada dia, tengok-tengok, dia kata dalam akaun dia ada RM30,000. Dia kena keluar zakat pula. Kata, bapa makcik banyak duit ni. Dia kata, mula dia susah. Dia pergi minta zakat sana, minta zakat sini. Sekarang ni anak dia dah besar, anak dah bekerja, anak bagi duit setiap bulan, tak habis-habis. Jadi duit yang masuk akaun dia tu, dia tak usik. Bertahun-tahun duduk kat situ. Jadi pihak zakat, tolonglah semak balik. Supaya tidak unaya orang ni ambil duit sedangkan dia sudah keluar daripada asnaf. Dan kita sendiri pun, kalau kita bukan asnaf, jangan duk ambil duit zakat tu. Duk makan orang miskin, kita sudah kaya. Orang ni tak mengaku. Sekarang ni, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat, orang-orang miskin yang layak menerima, kalau bawah pada bawah 60, mungkin boleh RM300. Dalam 60, boleh 500 duit pencin. Duit zakat lagi. Kalau orang mari bagi pula, contoh di pondok ni. Oh, pakat tu duit lah, kau nak ambil duit zakat ni wajib. Layak, tanya RM500. Zakat pula boleh berapa lagi? Kita kata banyak tu. Jadi hati-hatilah pada jemaah sekalian. Kalau kita sudah tidak layak, sudah bertukar daripada asnah kepada orang lain, pulangkan balik duit itu kepada majlis agama, potong nama kita dan berilah kepada orang pakai miskin yang lebih berhak, yang lebih memerlukan. Takkanlah anak-anak dia yang sudah besar semuanya bagi duit ke mak belaka dia, ke ayah dia, dia masih lagi sebagai asnah. Kita kata ini satu penganiayaan kepada orang tua. Dia pun tak tahu apa, pergi tengok duit banyak dalam bank. Wallahu alam. Insyaallah tamatlah bab zakat. Dalam siri yang akan datang kita akan masuk babus siam, bab puasa. Kita mengaji bab puasa selepas Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.